Jadi guys, di video kali ini saya akan nge-review mod Funito Modern yang akan merubah Minecraft kalian. Jadi di mod ini Funiturnya benar-benar lengkap dan banyak banget Funiturnya. Ada aksesoris, ada setup gaming, ada jam yang bisa berbunyi, dan yang lain-lainnya lah ya. Dan juga di akhir video saya akan mengasih tahu kalian gimana cara pasang, gimana cara download, dan install supaya bisa terpasang di Minecraft kalian. Jadi untuk di Minecraft versinya versi 1.19 yang terbaru guys ya. Di sini saya pakai 1.19.70 guys. So ya, jadi sebelum kita lanjutin ke videonya, jangan lupa untuk tinggalkan tombol like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja kita akan mereview furniturnya. Let's go. Okay guys, jadi di sini saya di tengah pulau ya, seperti yang kalian lihat, dan di depan saya ini ada rumah ngespawn gitu kan. Jadi di sini untuk bagian lantainya seperti yang kalian lihat ini ada dekorasi lantai, terus wallpapernya juga guys ya. Di sini saya malas ini masangin semuanya, ini banyak nih lantainya. Jadi luarnya doang ya yang ada motif lantainya. Oke, kita akan masuk guys ya. Ini banyak banget guys. Serius deh ya. Kita akan ke bagian kamar sini dulu. Nah, jadi di kamar ini kalian bisa menemukan AC, terus ada aksesoris. Sini ada boneka, HP Samsung, terus sini juga ada pot, dan sini juga ada gift yang bisa kalian buka guys ya. Jadi kalau giftnya itu kalian tekan di sini, benar-benar bisa kalian buka dan bisa kalian ambil. Yoi, keren gitu ya. Sini juga ada golden play button gitu kan. Yoi, sini juga ada yang namanya boneka-boneka gitu, terus ada kursi juga. Dan oke, ya seperti ini ya untuk di kamar ini. Kita akan beralih ke bagian sini. Sini ada gambar Allah guys ya. Terus ada di bagian gift juga. Kita akan coba buka. Kita dapat apa nih? Widi Polar Bear. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Di sini ada kamar yang ada banyak ini. Ada headset, terus ada kue juga. Ini kue guys ya, bisa kalian makan. Terus ada kayak lampu gitu ya. Terus ada Al-Quran juga. Masya Allah, ada Al-Quran coy ya. Dan juga di sini juga ada kayak perhiasan Christmas gitu. Juga di sini ada beberapa perhiasan lampu gitu guys ya, kayak lampu gitu, lampu yang ada di sudut-sudut gitu ya. Terus juga ada gift, dan ini beberapa, terus ada HP, iPhone gitu kan. Oh my god, terus ada AC juga guys ya. Apakah bisa kita hidupin AC-nya? Oh, tidak ya. Oke, kita akan keluar. Sini lantainya teksturnya bener-bener detail banget guys ya. Kalau kalian ganti ini semua lantainya pasti keren sih ya. Di bagian sini kita akan melihat ada tulisan ini juga, ada gambar lagi guys ya, Muhammad. Terus ada di bagian sofa-sofanya juga. Terus ada remote yang bisa untuk mengganti siaran TV-nya gitu kan. Yo, kita akan coba guys menonton gitu kan. Yoi, jadi kalian bisa menggonta-ganti layar TV-nya menggunakan remote guys ya. Untuk di bagian ini lemarinya kenapa tidak bisa dibuka? Oke, kita akan ke laptop di sini ya. Laptopnya juga bisa kalian hidupin. Terus ada PS5 juga, terus ada jam yang bisa berdering guys ya. Tuh, kalian bisa dengar sendiri. Ini benar-benar ribut banget, berisik dah ya. Astaga. Terus ada di sini juga ceklekan kipas gitu ya. Tuh guys ya, kalau kalian hidupin kipasnya akan berputar. Kita akan ke nomor 2. Putarnya akan lebih cepat. Aduh. Dan kita akan matiin, kipasnya akan mati. Dan di bagian sini juga ada sofa lagi, dan juga ada pohon Natal guys ya. Yoi, kita akan ke bagian sini. Sini ada kayak lampu gitu ya yang menyala-menyala. Terus ada foto gitu. Terus ada ini apa ini, Squid Game ya. Ada kayak apa ya, WiFi gitu. Dan beberapa furnitur lainnya. Di sini juga ada PC gitu. Yoi, RGB guys ya. Lihat tuh, ada mouse, ada keyboard gitu kan. Di bagian ini apa ini, DVD kalau nggak salah sih ya. Ke bagian sini juga ada lampu yang vertikal ke atas bawah gitu. Terus ada hiasan Christmas juga. Bisa dihidupin guys ternyata ya. Terus ada silver play button dapur gini gitu kan. Dan juga ada di sini beberapa furnitur lainnya. Juga ada oven yang bisa kalian buka guys ya. Juga ada kulkas, terus ada ini, ada panci PUBG, terus ada kue juga guys ya. Ini adonan kue guys ya, adonannya gitu. Dan ini juga ada keran ini ya, bisa kalian hidupin. Yoi. Terus ada blender juga ini ya.
Ini bisa untuk masak guys ya, blender, untuk membuat jus. Ngapain masak, kocak. Terus ada ini kayak cermin gitu, terus ada kayak meja gitu, yoi. Monitor-fitur dapur di bagian atas, dan juga di sini ada piring juga, terus ada, oh ini jus guys ya. Wih, dapat speed. Minum jus langsung dapat speed gitu kan. Kita akan ke bagian sini, ada piring, terus ada telur dadar, telur ceplok guys ya. Ada gelas 2023. Oke. Dan juga ada di sini kayak petasan gitu guys ya tuh. Wede, gila, mantep gak tuh. Wih, untuk ini sih petasannya benar-benar keren banget ya. Tinggal tekan sekali aja bisa langsung kayak sebesar gitu itu kan petasannya. Oke guys, di bagian bawah kayaknya kita udah menjelajah ya. Di bagian bawah kita akan ke bagian atas lagi guys ya, karena di atas itu masih banyak ya. Di sini ada gambar jet gitu. Aduh, gambarnya rusak. Nah, oke. Sip. Jadi di bagian sini, selamat datang di kamar yang di atas. Ini ada diamond play button gitu. Gila ya. Keluarga YouTuber gitu kan, di bawah ada silver, gold, terus sini ada diamond, guys. Dan sini juga ada warden, furniture warden gitu. Terus ada mic juga, guys ya. Ini mikrofon ini ya. Oke, ada pohon Natal juga di sini. Widih, bisa nyala-nyala gitu ya. Jadi untuk dibagi, dapat iPhone guys. Let's go, hadiah iPhone dong. Terus ada buku-buku juga. Ini kalau furnitur ditekan malah ini ya, malah loncat furniturnya. Oke, kita akan ke bagian di sini. Ini ada ruangan gaming guys ya. Sini ada speaker ya, saya letak di sini. Ini bisa RGB RGB gitu. Terus ada ini laptop 3 monitor, laptop komputer guys, komputer 3 monitor ya, PC. Ada kursi gaming, ada headset, wih, keren. Buh, gila, full RGB gitu ya. Nyala-nyala guys. Terus ada diary juga di sini, dan juga ada hiasan meja. Oke guys, di sini udah kita jelajahin. Oh, jin juga ada lampu guys ya tuh. Tuh yang kalian lihat di sini ada hiasan lampu-lampu gitu yang menyala-menyala. Jadi kita akan ke bagian sini. Ini adalah di bagian akhir guys ya. Jadi di sini ada apa nih? Ini saya nggak tahu ini apa fungsinya. Di bagian kamar mandi akan seperti ini. Ini ada cermin ya. Ini banner guys ya sebenarnya. Terus ada di bagian ini kayak apa gitu ya? Saya lupa, kayak tempat mencuci tangan gitulah ya. Terus ada tisu. Ini juga ada handuk itu. Terus ada tisu lagi. Dan sini ada toilet. Kita akan coba berak. Widih, ada airnya ya guys ya, ada suara airnya gitu kan. Terus ada untuk WC mampet gitu ya di sebelah toilet, dan juga di sini ada shower yang bisa kalian hidupin untuk mandi gitu kan. Yoi, widih, mantep. Ini yang versi derasnya nih. Waduh, deras banget ya. Kita matiin lagi dan ya airnya akan menghilang. Ya, jadi kurang lebih untuk mod dari furniturnya seperti itu guys ya. Thank you.
segini aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.